bin Hassan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Tanpa pantun, soalan saya nombor 10. Ya, sila Menteri Kewangan. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman yang berhormat, Temerlo, pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif ataupun pengarah urusan CEO ataupun Managing Director syarikat merupakan perkara dalam bidang kuasa pemegang saham seperti yang dinyatakan dalam konstitusyen syarikat. Di antara kriteria pelantikan CEO MD ini adalah berdasarkan kesesuaian dari segi kelayakan, pengalaman dan kepakaran seseorang individu tersebut seperti yang digariskan dalam The Orange Book dengan izin Strengthening Leadership Development. Selain daripada itu, selain daripada kelayakan tersebut, individu yang dilantik juga perlu menjalani tapisan keutuhan Suruhanjaya Pencegah Rasuah ataupun SPRM. Bagi barisan pengurusan kanan syarikat seperti Chief Financial Officer, CFO dengan izin, COO, Chief Operating Officer dan lain-lain, pelantikan dilaksanakan di peringkat syarikat mengikut tata cara dan prosedur syarikat tanpa campur tangan kerajaan. Sehubungan itu, berdasarkan prosedur dan kaedah yang diterangkan, pelantikan CEO ini dan lain-lain pengurusan kanan adalah teratur, telus serta mengikut amalan terbaik dan tidak perlu melalui parlimen terlebih dahulu. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Ya, Temerlo. Terima kasih Tuan Sri dan terima kasih di atas jawapan yang dikemukakan. Sebenarnya masih ada satu kebimbangan berkait dengan pelantikan jawatan tertinggi di syarikat-syarikat milik kerajaan ini, yang mana ia masih lagi dilantik di kalangan ahli politik atas mungkin kerana mengenang jasa ataupun baktinya sebelum daripada ini, tanpa akhirnya memberi keutamaan kepada kelayakan dan juga kepercayaan. Jadi risikonya kepada pengurusan dan juga kepercayaan reputasi syarikat tersebutlah. Jadi saya sebenarnya bersetuju dengan saranan lembaga penasihat pencegahan rasuah SPRM ini, yang supaya mana-mana lantikan itu mesti dah sekali-kali 100% tidak melibatkan ahli politik. Jadi persoalan saya ialah, jika sekiranya kerajaan merasakan bahawa pelantikan jawatan tertinggi melalui parlimen ini tak perlu ataupun dilihat terlalu ideal, apakah kerajaan boleh bersetuju jika sekiranya saya cadangkan di sini sebarang kriteria ataupun syarat-syarat pelantikan jawatan tertinggi itu mesti juga diluluskan di peringkat parlimen ini, dan saya ingin tahu juga sistem tapisan keutuhan serta perakuan SPRM yang dicadangkan oleh panel perunding dan pencegahan rasuah untuk menerima anugerah pelantikan dan juga bintang ini serta pelantikan jawatan tertinggi dalam GLC itu masih diamalkan sehingga hari ini. Wallahualam. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Seperti yang kita maklumkan tadi, pelantikan CEO ataupun MD Managing Director ini bagi syarikat-syarikat yang ada kaitan dengan kerajaan, dia melalui satu carta aliran yang memang diterima pakai. Contohnya seperti katalah wujudnya satu kekosongan, maka cadangan calon itu akan dikemukakan oleh syarikat ataupun agensi berkaitan dengan MKD ini, Menteri Kewangan diperbadankan. Kemudian mesyuarat jawatankuasa khas keahlian lembaga pengarah syarikat tersebut dan institusi berkaitan akan diadakan, kemudian dibawa kepada peringkat Ketua Setiausaha Perbandaran, kemudian mendapat pertimbangan daripada kelulusan yang berhormat Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan yang kedua. Kemudian selepas itu dia kena pergi pula satu tapisan di peringkat SPRM. Jadi SPRM ni dia ada pula tata caranya, sudah tentulah mengikut rekod-rekod peribadi berkaitan dengan orang yang nak dilantik ini. Sekiranya lepas daripada itu, maka insyaAllah dia ni akan dilantik, diberikan surat kepelantikan. Tapi kalau contoh pula CEO ataupun MD berkaitan dengan institusi perbankan, selain daripada tata cara tersebut, dia kena pergi pula mendapat clearance Bank Negara, Bank Negara Malaysia. Jadi adalah proses-prosesnya. Cumanya macam cadangan yang berhormat berkaitan dengan nak bawa benda-benda ni ke parlimen sampai sebelangkan, kita tahu parlimen ni bersidang secara berkala 3 bulan sekali dan sebagainya. Kemudian tidaklah sampai peringkat kita nak lantik seorang CEO tu nak dapat kelulusan parlimen. Ini akan menjadikan satu masalah yang besar kepada syarikat tersebut. Tapi
berkaitan dengan tata cara SPRM dan sebagainya, itu memang kita meletakkan satu tahap yang cukup tinggi menjadi kriteria utama, di mana seseorang yang nak dilantik itu mestilah lepas tapisan SPRM itu dari segi integritinya, rekod dan sebagainya lah. Ini adalah amalan sedia ada yang kita buat. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Ya, Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Seri Petua. Terima kasih.